Anak-anak kemana? Weh, anak-anak kemana? Heh, pada gila nih. Main sinetron. Apa-apaan sih lu, Ben? Udah tahu kita lagi taruhan bengong juga. Taruhan bengong, taruhan tuh bola apaan, kek? Yang menang dikirim ke Olimpiade lu. Gimana? Udah siap belum buat main jalangkung besok? Besok kita pergi ke hutan Ciwidey. Tapi lu mesti pada ingat, jangan sampai lu ngomong sembarangan, kencing sembarangan, apalagi bengang-bengong kayak tadi tuh. Emang kenapa, Ben? Cebur jurang lu ntar. Serius kenapa? Ben, serius gak nih lu? Gue bener-bener kagak siap lahir batin dah. Ragu-ragu gue. Boleh gak gue kasih saran buat lo? Otot lo bakar. Badan security, hati Hello Kitty. Ben, gue gede-gede gini juga. Kalau tidur di ubin, ntar juga nyusut. Ular karet lo. Ben, masalahnya gue belum izin sama nyak gue. Gue ntar di sono, deket-deket lo aja ya. Gue serem. Lu punya handphone gak? Punya. Lu keluarin, bantin. Lu siapin bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting sama cabai rawit. Buat apaan? Lu pikir mau ngesop? Saya jalangkung. Gak kaget gue. Gue juga enggak. Sama sekali. Boong. Seru banget sih lu. Pada. Imut amat sih. Imut banget sih. Kaget ya? Ini tuh mau ngetes lo. Besok kita mau main jelangkung. Berani gak? Masa baru gede doang. Brengsek dah lo semua. Badan lo tuh gede. Mana pantas sih ngabek? Badan aja digedein. Kalau begini caranya, gue kagak mau gue main jelangkung. Ngambek ya. Terus, ini kita udah kumpul semua nih. Kurang siapa nih? Kiki. Kiki, mana Kiki? Kiki, ya? Kiki mana? Kiki. Lama banget nih. Lo tuh biasa tahu. Apaan sih? Norak banget sih lu. Lu tau gak sih? Matiin gak? Ya. Gimana matiin aja sih? Jangkrik. Norak. Handphone lu matiin. Matiin. Ringtone meci. HP lu matiin. Dangdut. Norak amat. Ben, Jangkrik, lu mati nggak handphonenya? Malu-malu itu matiin itu nggak? Matiin nggak? Jangkrik, Jangkrik cepetan matiin. Cepetan matiin nggak? Ya lo, jorok lu Hah? Nyusu? Emang lu berani? Ya udah. Keke. Iya. Gue nggak masalahin Kiki. Gue masalahin lo ngomong nyusul, kenapa nyusul? Nyusul! Lo sadar lo juga cadel. Iya lo. Malu. Gue cadel R doang. Dia cadel semua huruf. coba. Lo jangan berantem. Lo ngomong doger. Doger? S. S. S doger. S doger. Coba. S doger. Nah. Lo S. Bukan S. 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 Lu ngomong S kayak bersin. Dia lu ketekuk. Diam. Ini urusan gua sama dia. Selama belajar bahasa. Lu jangan cabut dulu. Keluarin dulu sama gua. S. 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 S bukan S. 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 S doger. Bukan S. S. Ngomong montong ditekuk. Jauh lagi sih. Dikit lagi kok. Tuh di sebelah sana. Resleting kamu kebuka. Kebiasaan. Bapak siapa? Tidak penting. Kalian mau apa datang ke sini?
Kita mau liburan, Pak. Sambil main jelangkung, Pak. Silakan. Tapi ingat, jangan main-main ke kuburan tua di atas sana. Di sana ada kuburan warga sini yang pantang dimasuki orang dari luar. Ingat itu. Bacot lo. Lu sih. Gua kagak tahu. Ini nakut-nakutin doang. Standar orang zaman dulu, mitos basi. Orang kota enggak percaya. Lanjut. Tuh, pohon gede banget ya. Ini kuncinya, hati-hati selama di sini. Kasih, Pak. Sama-sama. Apa sih itu, Bapak? Aneh banget. Yuk. Bukannya serem banget. Ben, hah? Lu yakin jadi tempat penginapan kayak gini? Serem tau, Ben. Serem. Namanya juga rumah tua. Ini rumah bekas peninggalan zaman Belanda. Tadinya mau dijadiin museum, cuman gak jadi. Emang tempat siapa sih? Tempat nenek lo. Ini rumah udah 1000 tahun kali ya. Jangkrik. Diapain nih? Lo gado. Ya lo. So tau lo 1000 tahun. Wow. Hei. Mon, hah? Ini rumah lebih tua dari bapak lo kali ya? Apalagi sih? Takut. Ah. Rambut lo kayak mie rebus. Takut nih tidur sendiri, gimana dong? Teh sayang, kamu gak usah takut, kan ada aku. Mendingan sama gue aja. Lalu ikut-ikutan lagi, jangkrik. Si Momon ngapain tuh? Iya. Mon, lu ngapa Mon? Kenapa lu? Ngapain lu? Ini bulu hidung gue udah panjang kayaknya, gue cukur. Bulu hidung dirusin. Apaan sih? Pikir apaan? Kampret wah. Lah bulu-bulu hidung gue, ngapa lu pada sewot sih? Hah? Wede. Horor juga nih tempat nih. Bener-bener Belanda style. Bisa nih bikin film horor. Gua sutradaranya, gua produsernya, gua pemainnya, semua. Wah. Nggak takut. Ini tempat bener-bener serem ya urusannya. Ya, serem. Mon, itu Mon. Lihat apa sih lu? Itu lihat. Apaan? Itu lihat. Mana? Itu. Coba gua lihat. Jiji. Gitu aja lu takut. Udah, gua mau tidur. Jagain gua ya. Jiji.
Ben, ada yang pengen gue omongin nih. Apaan? Kayaknya rumah ini ada papanya deh. Iya benar. Di rumah ada apa-apanya. Hah? Ada kursi. Lampu. Monyet. Sama ada gorila tuh yang nyamar jadi orang. Lo kandangnya. Eh, kita main jalangkungnya besok malam aja, oke? Siang aja dah. Eh, tolol. Mana ada main jelangkung siang-siang? Lu aja jualan kue cucur, pasar gembrong. Punya biji kayak pucuk pohon toge sih. Kecil. Apa sih? Lagian? Bukannya emang lu gak boleh ya main jelangkung malam-malam di kuburan? Itu bener. Parno lu. Sama setan aja takut. Setan takut sama manusia. Kalau gue sih takutnya sama lu. Iya, mungkin lu serem. Gelap, gak kelihatan gelap. Mungkin lu maghrib. Eh, tapi ngomong-ngomong, si Kiki udah sampai mana ya? Pakai nyusul sih, tuh anak. Itu dia. Toh. Ntar gue bukain. Baru mas, silahkan. Yaudah, yuk kita ngupi dulu. Deh, ada HP. Dari mana lo? Kok malam banget? Tadi ada kejadian kecil di jalan. Udah deh, ceritanya besok aja ya. Nih, kopi buat brother kental gua. Nah, gitu dong. Eh, asal lo tahu ya, gua sebenarnya nih malas banget gua datang di mari. Ya, gua cuma pengen tahu aja rasanya bagaimana tuh main jelangkung. Ya, entar juga lo tahu. Emang lo berani apa? Tergantung setannya. Maksud lo apaan tuh? Kalau setannya lucu, gua gak takut. Eh, si Torus, asal lu tahu nih ya, dari zaman Siti Nurbaya jadi DJ juga, kagak ada yang namanya setan tuh lucu. Nah, lu aja ini yang manusia. Muka lu nakutin. Pocong aja gua yakin liat lu semaput. Sial lu. Nah, lu ada-ada aja. Buset, aduh hai banget nih kopi. Kopi lu manis enggak? Manis. Gua juga. Gimana kalau kita tukeran? Boleh. Yuk. Sip. Tunggu dulu. Sebelum minum, kita ngetos dulu. Oke. Terang. Mantep banget. Bener kan, Teh? Perasaan lo juga gak enak kan? Sama kayak gue. Dengan di tempat. Emang nih si Monkey Benny. Dari tempat, di habitatnya. Tamblantara. Kan serem.
gue minjem charger dong. Handphone gue lobet. Ki, minjem charger, handphone gue lobet. Apa sih lo? Serem tau gak sih? Gila. Lu kalau kaget jangan ngajak-ngajak. Sorry. Lo ngapain sih? Mau minjem charger. Besar kecil. Besar kecil. Apaan sih? Yeah. Lobang chargeran HP lo tuh besar apa kecil, bego? Oh, kirain. Kirain. Kecil. Segini nih. Yaudah, gue ambil di kamar. Lu ngomong jangan asal ngangap lo ya. Iman gue masih tebel. Jangkrik. Gue khawatir sama si Kiki. Dari tadi gue liatin tuh ngelamun aja. Lu liat deh, kayak Sadako setan Jepang. Bilang aja, lu mau ngintip Kiki kan? Pala lo belum pernah dimasukin mesin cuci ya? Gak nafsu gue sama Kiki. Udah gue anggap kayak dia sendiri, tau gak lo? Kecuali kalau dia beneran buka baju. Tai lu ah. Rambut lu tuh kayak teh kering. Kenapa lo? Epilepsi lo kambuh? Epilepsi? Ntar juga bangun sendiri. Kan lo nyari perhatian gue doang kan? Dasar perempuan, bisa aja. Au. Epilepsi juga. Gue epilepsi. Lo sakit perut, Ben? Iya, gue sakit perut. Dia apain lo sama si bini lo? Dia pasti napakin jejaknya di tubuh lo.
Apaan sih? Coba lihat mulut lu. Penyakit gue tuh kambuh, epilepsi. Epilepsi? Berarti lu gak sadar. Aduh, itu dia senjatanya dia. Lu mesti tahu ya, dia pasti nyari kesempatan dari lu. Aduh, lu hati-hati lu. Coba lihat. Duh. Hah? Buka celana lu, mungkin di situ bekasnya. Aduh, di situ. Dia pasti nampakin jejaknya di situ. Cepetan, buka celana lu deh, mendingan lu lap daripada sial. Aduh, si Benny ngapain? Serius, aduh. Beneran, ditolongin malah gue ditampar. Ada apaan sih? Hah? Ngapain lu kamar mandi cewek? Gatel banget sih lu. Ini sadako. Sorry. Tadinya gue pikir lu sadako. Tapi begitu lu... Kesadakoan lu luntur. Yang ada lu setan Betawi. Enggak keren lagi. Iya apaan sih? Ngapain lu kesini? Ngapain? Lu, gue teriak lu ya. Stop. Macam-macam disini. Ngapain gak? Kalau gak gue teriak nih. Dong. Gue kesini cuma mau ngasih tahu. Kalau sekarang kita mau tur keliling kampung. Ini anak-anak udah siap. Sekarang tinggal nungguin lo berdua. Cepetan, oke? Okay? Yaudah, gue mandi dulu ya. Ya sabar, bentar kita nyusul. Cepetan pergi. Buruan pergi. Tuh gak tebal sih. Mbak, gak jadi pergi. Udah muka kayak sadako. Pakai masker lagi. Mana kalau ngomong teriak-teriak. Heh! Persis orang ngelenong. Kawin aja tuh sama si Momon. Biar ngelenong berdua. Fit, buruan Fit, itu anak-anak. Fit! Fit! Tadi manggil gue. Lu bukannya tadi di situ? Gua ngambil tas kayak di situ gimana sih lu? Udah buruan ah, ditungguin sama anak-anak tuh. Tak pada ngamuk lagi, cepetan yuk. Wong aja lu, yuk. Huh? Sekali lagi gua tonjok lo ya. Wah. Wah. Jangan enggak apa-apa sih lu. Weh, udah. Jangan. Keke, Petre. Eh, dong, cepetan. Gue gak takut. Apaan sih? Iya. Keburu malam. Jadi ini cepetan. Udah cepet. Belakang. Ya. Lu, sana lu. Jangan ganggu hidup gue. Patu lu tuh, botek kucing. Udah ngecing aja di pohon. Ngaco. Gitu. Usher lu ah. Gila lu, itu rumah tua, tengah hutan. Ya Ben, serem. Udah, masuk aja daripada lu ngompol. Yaudah deh ah. Jangkrik. Iya.
belum pipis. Sebelet aja ngelenong. Ben. Hey. Di mana? Anak-anak kemana? Weh, anak-anak kemana? Heh, pada gila nih. Main sinetron. Hei! Hei! Apa-apaan sih lu, Ben? Udah tahu kita lagi taruhan bengong juga. Taruhan bengong, taruhan tuh bola apaan, kek? Yang menang dikirim ke olimpiade lu. Gimana? Udah siap belum buat main jalangkung besok? Besok kita pergi ke hutan Ciwidey. Tapi lu mesti pada ingat, jangan sampai lu ngomong sembarangan, kencing sembarangan, apalagi bengang-bengong kayak tadi tuh. Emang kenapa, Ben? Cebur jurang lu ntar. Serius kenapa? Ben, serius enggak nih lu? Gue bener-bener kagak siap lahir batin dah. Ragu-ragu gue. Boleh gak gue kasih saran buat apaan? Lo? Otot lo bakar. Anak-anak kemana? Weh, anak-anak kemana? Heh, pada gila nih. Main sinetron. Hei! Hei! Apa-apaan sih lu, Ben? Udah tahu kita lagi taruhan bengong juga. Taruhan bengong, taruhan tuh bola apaan, kek? Yang menang dikirim ke olimpiade lu. Gimana? Udah siap belum buat main jalangkung besok? Besok kita pergi ke hutan Ciwidey. Tapi lu mesti pada ingat, jangan sampai lu ngomong sembarangan, kencing sembarangan, apalagi bengang-bengong kayak tadi tuh. Emang kenapa, Ben? Cebur jurang lu ntar. Serius kenapa? Ben, serius enggak nih lu? Gue bener-bener kagak siap lahir batin dah. Ragu-ragu gue. Boleh gak gue kasih saran buat apaan? Lo? Otot lo bakar. Badan security, hati Hello Kitty. Ben, gue gede-gede gini juga kalau tidur di ubin, ntar juga nyusut. Ular karet lo. Ben, masalahnya gue belum izin sama nyak gue. Gue ntar disono, deket-deket lo aja ya. Gue serem. Lu punya handphone gak? Punya. Lu keluarin, banting. Lu siapin bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting sama cabai rawit. Buat apaan? Lu pikir mau ngesop? Saya jalangkung. Gak kaget gue. Gue juga enggak. Sama sekali. Boong. Seru banget sih lu. Pada? Imut amat sih. Imut banget sih. Kaget ya? Ini tuh mau ke tes lo. Besok kita mau main jelangkung. Berani gak? Masa baru gede doang? Brengsek dah lo semua. Badan lo tuh gede. Mana pantas sih ngabek? Badan aja digedein. Kalau begini caranya, gue kagak mau gue main jelangkung. Ngambek ya. Terus, ini kita udah kumpul semua nih. Kurang siapa nih? Kiki. Kiki, mana Kiki? Kiki, ya? Kiki mana? Kiki. Lama banget nih. Lo tuh biasa tahu. Apaan sih? Norak banget sih lu. Lu tau gak sih? Matiin gak? Ya elah. Gimana aja sih? Jangkrik. Norak nih. Handphone lu matiin. Matiin. Ya ringtone matching. Tindis banget. HP lu matiin. Dangdut. Norak amat.
matiin gak? Ya lo, jorok lu ah. Hah? Nyusu. Emang lu berani? Ya udah. Kiki. Iya. Eh, gua enggak masalahin Kiki. Gua masalahin lu ngomong nyusul kenapa nyusul? Nyusul. Eh, lu sadar lu juga cadel. Iya lu. Eh, malu. Eh, gua cadel R doang. Dia cadel semua huruf. Eh, coba. Ini berantem. Lu ngomong doger. Doger? S S S doger. S doger. Coba S doger. Nah. Lu S bukan S. S. Eh, lu ngomong es kayak bersin. Dia lu ketekuk. Diam. Ini urusan gua sama dia. Selama belajar bahasa. Lu, lu jangan cabut dulu. Keluarin dulu sama gua. Es. 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 Es bukan es. 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 Es doger. Bukan es. Es. Ah, mau montong ditekuk. Berapa jauh lagi sih? Dikit lagi kok. Tuh di sebelah sana. Mendingan kita persingkat aja liburan ini daripada ada yang celaka. Kiki untung pingsan doang. Kalau kenapa-napa gimana? Kayaknya itu berlebihan deh. Karena menurut gue, Kiki tuh pingsan cuma karena kecapean doang. Dan gue yakin, kalau dia udah istirahat, pasti dia akan sehat lagi. Jadi gak ada alasan tuh, untuk mempertingkat liburan kita gak ada alasan. Nah, ini, kalau ini gue setuju. Yah, kalau gue mah ikut lo pada aja dah. Tapi gue takut banget. Gue takut tau gak? Gue takut banget nih. Kiki. Tuh kan. Kiki gak apa-apa kok. Iya. Hah, iya? Lihat. Gak apa-apa tapi, terus ngapain tadi dia teriak? Au. Ngigo kali dia. Tuh kan gue bilang juga apa. Udah deh, mendingan kita pulang aja deh daripada ada yang celaka. Apa? Pulang? Lo aja pulang sama keluarga lo yang F-se. Bacot lo ya, bacot lo. Ben, udah deh. Sekali-sekali dengerin aja dia. Mendingan kita pulang aja. Yaudah, mending kita pada pulang aja ya. Yuk. Buang otot lo. Apa perlu gue yang buang otot lo? Nggak usah fitness lagi lo. Lah, ngapa otot gue? Emang apa masalahnya sama keluarga lo? Sabar, Ben. Mimpi deh, itu buktinya nggak ada kok. Gue benar lihat di situ. Udahlah. Gue takut. Lu ikut kamar gue aja deh. Dasar setan sialan, beraninya sama cewek ayo. Brengsek. Waduh, bener-bener serem dah tuh setan. Besok kita pulang aja yuk. Gus, Kiki kan masih sakit. Nunggu Kiki sembuh aja dulu, baru kita pulang. Ah, betul tuh. Iya.
Tapi bagaimana kita bisa tidur ya kalau begini? Ah, udah merem aja, enggak apa-apa sekali-sekali ah. Buset dah, jangan pegang biji gua ngapa? Sorry. Gak sengaja. Kenapa mau kayak lu kayak Maya sih, Ki? Ah, pakai kesurupan segala. Mana gua kebagian tidur sama lu lagi. Ah, tuh, cepet sembuh dong, Ki, biar cepet pulang. Gua udah ngebutan nih, Ki, di sini. Ngeri banget nih tempat, angker banget. Ada aja tuh si Benny nyari tempat kayak begini. Dia aja muka angker, jangan nyalakain teman-temannya kali. Kenapa jatuh-jatuh lagi nih? Lihat muka lo juga takut. Harus naruh beginian lagi di pamuka lo. Malah kebagian sekamar sama lo lagi. Gimana gue bisa tidur nih? Mimpi buruk yang ada. Awas lo, Ben. Kalau gue mati, gue gentayangin tuh si Benny. Siksa banget dah nih liburan. Kenapa turun mulu? Mau gerak-gerak mulu sih lu ah. Daripada gue takut. Udah ah, mending gue tutup aja muka gue. Aduh, Benny, siksa gue loh. Hah? Apaan tuh? Apa? Lu liat deh. Lu lihat aja dah, lu lihat di situ, lu lihat. Iya, masa gue sendiri sih. Yaudah, yuk, sama gue yuk. Iya. Lihat. Gak ada apa-apaan kan? Serem tau. Serem. Gak ada serem penakut. Lu suruh minta liatin aja lu udah minta temenin. Gak ada apa-apaan juga. Apaan di situ? Apaan sih? Tunggu men, jelas dong. Setan. Takut sama setan. Manusia macam apa kalian? Nggak punya iman apa? Panjang umur gitu ya, baru diomongin langsung nongol. Tadi gue bercanda, jangan dimasukin hati, jangan. Diceret lo, pantesan lo tarik-tarik. Ambil, gue gak demen. Di rumah gue banyak. Ih, itu muka borok kenapa? Jatuh dari motor. Besok gitu. Ah, mau minum. Nih, join aja, join. Share. Handphone dijangkrik ketinggalan. Demen dangdut juga. Sama dong. Enjoy aja, enjoy. Asik, hampir pagi. Halo, hanya.
Anggap aja rumah sendiri. Gua lihat gua lihat kuntil bapak. Kuntilanak. Badan aja lu gedein, takut sama kuntilanak. Serius gua kagak bohong sama lu. Ngapain juga gua bohong? Ini tuh tengah hari bolong, enggak mungkin ada kuntilanak. Kagak iya masa gua. Dada aja sih lu. Si tolol buat goblok, gua kasih tahu malah nampar. Biar makan setan lu. Bener-bener serem banget ya, kalau begini caranya gue kena jantung dah. Tuh setan ada lagi, mati gue. Krik, bangun, jangan krik. Apa sih lu? Kenapa sih? Itu kuntilanak, udah keterlaluan. Kagak bisa kita biarin. Terus, gimana? Kita mesti cari cara. Caranya? Hei, gue tahu. Kalau kata orang zaman dulu ya, tuh kuntilanak paling takut sama cowok telanjang. Terus? Ngapa lu? Gede banget badan lu. Awa blubek. Ngapa lu ketawa? Maju. Mana tuh setan tuh? Bikin resah orang aja dah, bangsat. Biar gua makan dia dah. Mun. Hah? No. Mana? Apaan sih? Itu lu gak lihat? Kagak lihat. Itu lu gak lihat? Mana sembarangan? Itu bukan. Ih, lu mah. Bukan, itu pohon pisang kampret. Gede banget, itu lu gak lihat? Mana? Salah. Itu di pohon pisang itu. Mana? Bukan. Salah lihat kali mata lu, juri. Tuh, dia pingsan dia. Lu sih. Lu homo ya? Enak aja lu. Lah ini pantat gua bisa bolong. Lu kali. Dempet mulu. Ribet aja lu.
Eh, kenapa dia? Heran gue. Tahu, lihat setan homo kali. Lu yang homo. Hah? Gak serius lu. Pokoknya mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Kenapa sih lu? Yaudah dah, gue mau ke kamar aja dulu. Gua dah. Ikut. Ya elah, dasar homo. Emang. Perasaan gue gak enak nih. Emang ini apa apaan sih? Buset. Sih lo, pemain sinetron lo. Ekspresi up, up ekspresi. Gue lihat kuntilanak, Ben. Kuntilanak. Ekspresi up, up. Apel. Muka lo kayak apel busuk. Casting sana casting. Stres, semua stres. Tapi jangan temen gue dong. Kan, kan, iya, iya, iya. Cepat, kan, iya, iya, iya. Ben, tolong ya, Ben. Kesan, lo berdua tadi di situ. Ben. Kenapa di sini? Cepat amat. Ben, lu tolongin gue dah. Apa sih lu? Gua lihat kuntilanak. Iya. Lu apa? Lu juga? Kuntilanak, Ben. Lu ngeliat kuntilanak? Iya. Gua takut. Jangan banci. Gua atut. Atut. Najis. Lu bercanda mulu dah. Lu tau gak? Gua sebenernya juga ngeliat kuntilanak, tau gak sih? Lu liat dimana? Dimana, Ben? Ini sebelah kiri sama kanan gue, cuman bedanya ini kuntilanak bertete, bertoket. Ini kuntilanak. Kuntilanak belum jadi. Lu bercanda aja. Lu bercanda aja. Ini kuntilanak akademi. Stres, semua teman gue stres. Ben, diam lehoy. Kok ada di sini? Kemarin kan udah dibuang dari kuburan. Heh. Jebakan Batman. Hei. Jangan sosok bercanda, hei. Gua enggak takut. Gede. Heh. Ginian doang. Jalangkung.
datang sendiri, pulang sendiri. Lagian siapa juga yang mau jemput? Rugi di ongkos. Yang selama ini menteror teman-teman gue. Bawa mayat ya. Situ. Jepang. Stres. Jadi kita beneran pulang nih? Ya iyalah. Lu sih pake ngajakin jelangkung. Kau begini. Gua kagak mau main jelangkung. Ma, ampunin momon, ma. Mel, lu takut aja masih noenong lu. Ya udah, mendingan sekarang kita siap-siap pulang ke Jakarta. Keburu gelap. Ya balik lu. Ayo. Mulai hutan. Lu gua tabok ya. Lu ngapain sih? Gua takut, Ben. Takut. Gua juga. Ben, tungguin gue, Ben. Ben. Lu tidur kamar situ. Tapi. Gue ngantuk . Ben. Sana. Gue cuma mau ngomong selamat malam. So imut lu. Ngagetin aja nih orang. Ben. Masuk. Ben. Apaan? Gua tiru bareng lu ya malam ini ya. Enggak. Lu inget enggak? Waktu itu lu tidur sini iler lu berarakan. Ya udah gua janji gua kagak ngerer berarakan lagi. Udah belajar nyela tambah jago, lu belajar sama siapa lu? Hah? Sama Mas Nayato . Hah? Tangga sebelah kan lu. Bisa lu bilangin sama dia tuh, ajarin gua juga ntar. Iya, boleh ya. Gue udah gak percaya sama lo. Bener, Ben. Ya. Tapi janji lo ya, jangan ngiler. Iya, gue kagak ngiler. Iya. Bener. Tidur. Iya. Girang. Buat kasur lo, Ben. Iya. Semoga girang. Tuhan membalas segala amal ibadah lo. Lenong, mulai ngelenong. Mantep, gue bubuk dulu ya. Lancang. Udah dikasih nginep lancang. Jack setengah.
geser setengah-setengah, setengah-setengah. Lu nolong pakai tapi-tapi mulu, Gen. Lu nggak tahu diri udah ditolong. Nih, batas ya. Nih ya, ini batas-batas nih. Oh, pantat lu, pantat lu. Pantat, pantat, pantat. Tahu diri pantat, sekolahin, sekolahin. Nih, setengah-setengah. Nggak suka tidur di rumah Mas Nayato. Bung, Bung. Ini tangan apa paha? Ben. Nggak pakai lewat. Lu kayak pengantin baru aja sama gue, Ben. Lu yang benar. Najis lu. Gue muntah dulu bentar. Lu mau kemana, Ben? Ganti baju. Waduh. Mana ini tempat serem banget ya. Bawa menyan sama kembang. Udah kayak di kuburan. Gue tidur aja dah. Ben. Kenapa sih lo? Gue cabut dulu, Ben. Kenapa sih tuh orang? Ampun. Aduh. Masih ngelenong aja. Heran gue. Tatut. Gimana, Dok? Anak Bapak sehat-sehat saja. Tidak ada yang harus saya sembuhkan dari anak Bapak. Terus? Jadi, anak Bapak itu hanya mendapat gangguan halusinasi. Halusinasi? Iya, sakit jiwa dong, Dok. Perasaan gue aja. Itu kan udah gak ada. Kusut amat. Baru bangun. Perasaan gue aja. Kami gak ada. Sendal gue sebelah mana? Bisa gantian gini sendal. Kalau ngambil jangan sebelah. Dijual juga gak laku. Ambil deh, ambil.
segala sendal aja direbutin. Gua sebelah juga gak apa-apa. Ambil, ambil, ambil! Sendal gua sebelah. Sebelah lagi disita sama setan. Ini siapa lagi yang telepon? Enggak tahu waktu. Masih dipegangin juga. Ambil semua punya gue, biar gue miskin. Nih sekalian nih, nih lo ambil nih. Tuh, biar gue miskin. Ambil, ambil. Mahal. Lo semua yakin mau manggil paranormal gue cembungin si Kiki? Hah? Abis mau gimana lagi? Kita udah ke dokter, tapi kata dokter Kiki gak apa-apa. Padahal si Kiki masih jerit-jerit gak jelas. Udah David, percaya kagak percaya, kita kudu, mesti, harus cari tuh paranormal. Biasa aja ngomongnya, gak usah ngegas. Sialan. Becer. Gue cabut ke toilet aja deh. Panjang amat napas. Mau diving. Hah? Mana juga lu? Tahu. Mau ngapain? Sama. Mana lagi? Sama. Gua mau ee. Ya. Bau. Terus kita gimana nih? Pada kenapa sih? Oh. Konek banget bukanya. Tahu gua. Ya udah, sekarang begini aja. Gua mau nyari informasi tuh tentang dukun sama lu jangkrik, kita ke warnet. Lu ngapain? Lu ngapain? Lu tahu apa yang gua lihat tadi? Lu juga tahu apa yang tadi gua lihat. Mama nama jangkrik. Terus dia. Kenapa lu? Nan kencing. Gue kencing dulu ya. Sana lagi. Lu gak mau ikut Ben? Enggak. Gue di sini aja. Cabut ya. Pa. Kenapa? Gua baru aja lihat apa yang tadi kita lihat. Gua enggak tahu.
Ini kan kamar mandi cowok. Ngapain lo masuk? Keluar. Keluar. Gue minta lo keluar. Kalau lo gak mau keluar, gue yang keluar. Hidup ini gak adil. Kenapa gue mulu? Itu maksud lo? Itu dukun apa pesulap sih? Hah? Bintang film? Bintang The Patrick. Bukan bego. Apaan? Patrick. Oh iya. Oh, artis Hollywood. Oh. Gak mungkin. Artis Hollywood bentuknya kayak begitu. Saya melihat kegelapan dalam tubuh perempuan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gelap dan juga dalam ruangan ini penuh kegelapan. Om, bukan gelap, Om. Iya. Lupa kacamata saya. Begini, kalau nanti Om Dukun sedang bekerja, jangan ada yang bersuara. Enggak. Pam. Wah. Saya mau praktek sekarang. Jelangkungnya seperti ini kan? Iya. Hampir sama kan? Gede dikit. Oh, lebih gede. Dikit. Ya, ini kan jelangkung buat praktek. Tapi selipung padu wah membeku ambil. Keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Keluar kamu. Jangan ganggu perempuan ini. Keluar kamu. Keluar siapapun kamu. Keluar dari tubuh perempuan ini. Keluar. Berat. Apanya yang berat? Apanya? Berat untuk mengeluarkan yang ada dalam tubuh perempuan ini. Susah ya, Om. Nah, ini harus dibawa ke tempat di mana kalian main jelangkung itu. Ada tempatnya. Om. Halo, Om. Kuburannya di sana. Ya, tadi kan Om mau jalan ke sana. Kalau bisa di sini lah. Om Dukun kenapa sih? Sandung kaki sendiri. Diam. Depan lagi, Om. Mana? Kuburannya di mana? Masih jauh? Enggak, udah. Sudah dekat kan? Hebat, Om Dukun tahu aja sih. Ya, siapa dulu? Ajaib, Om Dukun nih. Merangkap paranormal. Kenapa lu, Bian? Lu kenapa, Bian? Kesandung kaki sendiri. Buset dah. Itu dukun apa pelawak sih? Pas sulap. Udah tahu. Mati. Waduh, mampus.
Jangan berisik. Jangan ada suara. Saya mendengar suara di sini. Di sini. Di sini kan tempatmu. Ya. Betul banget, Om. Pak. Ya, Sarin. Aku nemuin kalung ini di sini. Om Dukun, Om tolong Om. Tolong sembuhin anak saya, Om. Sabar, kenapa sih? Sabar. Saya itu berterima kasih dengan kalian datang, betul. Mbak Dukun, ayahnya wae. Jangan bilang ayahnya wae, betul. Aduh, kasar. Jangan, Om. Setan, keluar gak lo? Gue udah muak kalau mainin terus ya. Keluar. Lu ngomong sembarangan aja lu. Gue udah capek dimainin terus sama ini setan. Duh, Ben. Mana kalung? Ben. Ini kalung sialan tau gak? Ben, lu ngapa Ben? Demen sama sama laki nih setan. Ben. Stop! Ya sebaiknya kalian semua kembali ke Jakarta. Hah? Lu sih, Ben? Sebelum hal yang lebih buruk menimpa kalian. Hei, hei! Anda itu siapa? Hah? Saya Mbah Ali. Hah? Mbah Ali? Saya telah mengunci arwah Irma. Tapi kalian semua telah mengusik kembali. Aku cuma pengen tahu. Kenapa sih kamu mesti bunuh anak kita? Lo mau tahu jawabannya dari gue? Anak gue gak mau dapat turunan dari lo. Dasar pelacur. Ayo buruan. Udah biarin aja dia mah. Duluan. Ditinggal deh, sing bayar nyong siapa ini? Datang. Anak-anak mana? Weh, anak-anak mana? Heh, pada gila nih. Main sinetron. Hei! Hei! Apa-apaan sih lu, Ben? Udah tahu kita lagi taruhan bengong juga. Taruhan bengong, taruhan tuh bola apaan, kek? Yang menang dikirim ke Olimpiade lu. Gimana? Udah siap belum buat main jalangkung besok? Besok kita pergi ke hutan Ciwidey. Tapi lu mesti pada ingat, jangan sampai lu ngomong sembarangan, kencing sembarangan, apalagi bengang-bengong kayak tadi tuh. Emang kenapa, Ben? Cebur jurang lu ntar. Serius kenapa? Ben, serius gak nih lu? Gue bener-bener kagak siap lahir banget.